Halo, apa kabar? Ketemu lagi bareng Jago Jalan nih. Kali ini saya mendatangi suatu mall yang dulunya cukup terkenal banget di Tangerang. Tapi sekarang katanya menyeramkan. Jadi pengen tahu seperti apa ya keadaannya sekarang? Yuk, ikutin terus ya. Nama mall ini yaitu Metropolis Town Square. Biasa suka disebut Metos. Mall ini pertama kali dibuka kalau nggak salah di tahun 2003 dan sempat menjadi mall yang paling viral pada saat itu. Nah, inilah kondisinya sekarang di tahun 2023. Sepi banget ya. Toko-toko sudah pada tutup semua, tapi masih ada sih 1-2 yang masih buka. Mungkin masih bertahan, berharap mall ini bisa kembali seperti dulu lagi. Eskalatornya juga dari lantai 1 udah nggak nyala ya, tapi di mall ini masih ada AC-nya loh. Nggak dingin sih, cuma untuk sirkulasi udara aja sepertinya. Dari awal masuk mall ini, yang saya rasain itu auranya sedih gitu ya, karena dulunya rame banget, sekarang kondisinya kayak begini. Tapi banyak yang bilang katanya mall ini menyeramkan. Kok nggak berasa ya? Apa karena saya datangnya siang ya? Kita naik ke lantai 3 yuk. Kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, yang ini nyala nih eskalatornya. Nah, justru bunyi eskalator ini loh yang menyeramkan. Kalau untuk suasananya sih, ya namanya mall kosong. Di lantai 3 ini juga semuanya udah pada tutup. Sayang banget ya, padahal dulu di sini rame banget loh. Nah, kalau yang ini masih aktif, guys. Masih banyak pengunjungnya. Kalian yang mau nonton bisa datang ke sini ya. Habis muter-muter, kita beli minum dulu yuk. Ada Hypermart yang masih beroperasi dengan baik. Tapi pengunjungnya mana nih? Sepi banget. Ya, beginilah kondisi Mall Metropolis Town Square di tahun 2023 ini. Semoga mall ini bisa beroperasi seperti dulu lagi ya. Oke guys, segitu aja jalan-jalan kita di Mall Metropolis. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Juga di-share ya. Dah.